Hari ini aku akan bikin satu menu resep, yaitu bolu susu. Bolu susu yang akan aku bikin di video kali ini, caranya tuh gampang banget. Untuk takarannya pun aku pakai sendok makan, sendok kecil, dan juga beberapa bahan yang sachetan gitu ya. Dan untuk masaknya di sini aku nggak menggunakan oven. Jadi buat teman-teman yang belum punya oven nih, bisa cobain bikin bolu susu yang satu ini. Karena cuma pakai kukusan aja, tapi teman-teman udah bisa langsung bikin bolu susu yang super simple tapi enak. Sebelum lanjut ke video selanjutnya, aku mau sedikit kasih info. Untuk bahan-bahan lebih lengkap dari video ini, bisa juga kamu cek di kolom deskripsi ya. Caranya seperti ini. Dan jangan lupa pastikan kamu sudah klik tombol subscribe, like, comment, and share jika kamu merasa video ini bermanfaat. Psst, sekaligus bantu aku supaya makin semangat untuk upload konten YouTube selanjutnya. Terima kasih. Oke, kalau gitu sekarang lanjut. Ini dia bahan yang aku pakai. Di sini ada 3 sendok makan gula pasir. Oke. 1 butir telur ayam. Kemudian SP pengemulsi. Di sini aku cuma pakai 1/4 sendok teh. Ya. 5 sendok makan tepung terigu serbaguna atau setara dengan 100 gram gitu ya. Nestle Dengkau di sini aku cuma pakai 1 sachet. Kemudian baking powder, di sini aku pakai 1/4 sendok teh. Lalu 1 sachet kental manis, di sini aku pakai rasa vanila. Terus 3 sendok makan minyak goreng dan yang terakhir 3 sendok makan air putih. Oke deh, ini dia bahan-bahannya. Kalau gitu sekarang kita lanjut ke step cara pembuatannya. Pertama-tama di sini aku siapin mixing bowl untuk memixer bahan-bahannya. Oke, yang pertama kali akan aku mixer adalah telur, gula, dan juga SP. Jadi di sini aku masukin telur, kemudian gula pasir juga masuk, ya. Baru habis itu SP. Oke, untuk SP di sini teman-teman juga bisa ganti dengan ovalet atau TBM karena ketiganya sama ya, sama-sama pengembang untuk bahan makanan atau kue gitu. Oke, di sini untuk SP aku pakai 1/4 sendok teh. Lalu kalau ketiganya udah masuk, boleh langsung aja mulai di mixer, ya. Untuk mixer di sini aku pakai kecepatannya itu yang medium. Tapi kalau teman-teman belum punya mixer, boleh juga untuk ngaduknya ini atau untuk ngocoknya ini pakai whisk aja cukup, oke? Karena di sini aku ngaduknya itu atau mixernya itu enggak terlalu mengembang banget atau sampai soft peak gitu, enggak ya. Cukup sampai teksturnya itu creamy-creamy dan warnanya pucat aja seperti ini kurang lebih. Oke. Kalau udah seperti ini boleh dimatikan dulu mixernya dan akan aku lanjutkan ke step yang kedua, yaitu tepung terigu, susu Dengkau dan juga baking powder yang akan aku masukin ke dalam adonan. Tapi sebelum dimasukin akan aku ayak dulu seperti ini ya. Oke, jadi nanti tiga-tiganya, baik itu terigu, Dengkau, dan juga baking powder, diayak dulu ya, supaya nantinya itu dia nggak ngegumpal. Oke, kalau untuk ukuran kue bolu, sebenarnya bolu yang aku bikin kali ini tuh bukan tipe bolu yang spesial banget atau istimewa banget, itu enggak ya. Karena bahan-bahannya aja tuh super simple, jadi benar-benar pakai bahan yang seadanya. Tapi kalau misalkan buat jadi teman ngeteh atau ngopi atau iseng-iseng pengen bikin cemilan di rumah, bisa lah ya bikin bolu susu yang satu ini. Oke, sambil dilanjut lagi, sekarang aku ayak untuk susu Dengkau ya. Setelah tadi sebelumnya tepung terigu dan juga baking powder udah aku ayak. Oke, kalau semuanya udah terayak atau udah disaring kayak gini ya,
Sekarang tinggal lanjut lagi akan aku mixer ya. Di sini untuk mixernya asal-asal aja, yang penting bahan-bahannya itu terlihat udah tercampur rata. Kalau udah dirasa cukup, boleh dilanjut lagi kita mulai masukkan untuk minyak goreng, air, dan juga susu kental manis ya. Di sini takarannya 3 sendok 3 sendok, kecuali untuk susu kental manis aku saranin pakai yang sachet aja supaya lebih gampang. Kalau di sachetnya tulisannya itu 37 gram ya untuk susu kental manis. Tapi kalau kebetulan teman-teman dapatnya yang 40 gram itu juga enggak apa-apa, langsung masukin aja ya. Oke, kalau udah tercampur rata seperti ini, jadi dia tuh teksturnya kental gitu. Sekarang lagi mulai aku aduk ya pinggir-pinggirannya. Oke. Nih, akan aku kasih lihat kayak gini. Nah, ini close up-nya. Lalu kemudian akan aku pindahkan ke dalam loyang atau cetakan. Di sini aku pakai loyang yang kecil ukurannya, kurang lebih panjangnya itu sekitar 1 jengkal ya. Terus di dalam loyangnya aku olesin mentega kayak gini, enggak terlalu rapi tapi it's okay. Baru deh kita masukin untuk adonan yang tadi udah kita adonin ya, atau udah kita pakai mixer. Kalau teman-teman gak punya cetakan atau gak punya loyang yang kecil seperti ini, boleh diganti pakai wadah atau pakai mangkok yang tahan panas. Oke, di sini aku pakai loyang yang kecil banget. Sekarang dilanjut lagi, aku mulai panasin kukusan. Di sini aku kasih juga serbet supaya nanti airnya nggak netes-netes ya. Kalau udah panas kukusannya, langsung aja kita masukin loyang yang udah diisi adonan tadi. Di sini aku kukus kurang lebih 20-25 menit. Kalau udah boleh diangkat ya, walaupun bentuknya nggak cantik, permukaan atasnya agak berkelombang, tapi ini tuh rasanya perfectly good gitu ya. Dan sekarang dilanjut lagi aku seset ya bagian pinggir-pinggirannya, supaya memudahkan ketika nanti dipindahkan dari loyang ke plating. Oke. Di sini mulai aku plating. Nah, kayak gini. Sebenarnya kalau udah kayak gini langsung dimakan aja tuh udah enak ya. Tapi di sini akan aku tambahin saran penyajian. Di sini mumpung aku punya sisa whipped cream, sisa waktu bikin coklat yang kemarin. Jadi whipped creamnya aku pakai untuk topping bagian atasnya. Plus ditambah aku kasih parutan keju di bagian atasnya supaya makin cantik dan juga enak. Oh iya, selain saran penyajian, aku juga mau kasih saran buat teman-teman yang mau bikin ini di rumah. Ini tuh paling enak dimakan kalau posisinya masih panas-panas atau masih anget gitu ya. Karena semakin dingin nanti teksturnya akan sedikit agak keras. Voila, ini dia bolu susu bertaburan keju yang hari ini aku bikin. Teman-teman yang suka bikin cemilan di rumah, cobain deh bikin cemilan bolu susu yang satu ini. Tinggal langsung pergi ke warung, bisa langsung bikin bolu susu yang super simple. Terakhir, aku juga mau kasih lihat ke teman-teman penampakan dari bolunya ketika udah dipotong dan siap dieksekusi masuk ke dalam mulut. Nah, jadi kalau udah dipotong, teman-teman bisa lihat sendiri kan, teksturnya itu memang bolu banget ya. Jadi pas lagi dimakan nih, mumpung masih panas, harum dengkaunya itu kecium gitu ya. Oke, dan sekian untuk videoku hari ini. Akhir kata, selamat mencoba di rumah.